morning, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Psycho Gaming. Sekarang tu video kali ni aku akan kembali lagi kita geng di game ini, iaitu game Real Flight Simulator. So kali ni aku akan kembali bawa kapal terbang selepas video lepas aku lari. Video ni aku akan bawa kapal terbang. So geng, untuk perjalanan kita kali ni geng, kita akan terbang yang orang Malaysia selalu pergi geng. Kalau cuti sekolah kan, memang orang Malaysia memang suka lah pergi tempat ni. So tempat yang aku maksudkan itu adalah Hat Nyai geng. Hat Nyai. Itu bermaksud bahawasanya kali ni kita akan terbang ke Hat Nyai. So flight daripada Kuala Lumpur ke Hat Nyai ni akan mengambil masa dalam kira-kira 1 jam je. Sebab Hat Nyai tu pun dekat. Kali ni aku akan menggunakan pesawat Batik Air 1737 yang biasa punya. Sekarang ni aku berada di KLIA 1. So inilah route dia, dan kita akan landing di runway 26 Hat Nyai. Okey, sementara kita tunggu apa? Makanan, si makan dulu. Makanan, right. Minyak. Sementara aku nak rarang lah bawah-bawah ni dulu. Nak tengok cek apa keadaan pesawat ni okey ke tak. Mana tahu ada crack ke apa kan. Okey, selamat bang. Okey. Tengok daripada bawah nampak cantik tu. Pesawat batik ni. Lempar tu. Cantik lah. Okey. Boleh rasa apa. Feel jadi pilot walaupun kat game kan. Main apa. MFS. Microsoft tu tak mampu. Kita main yang ni dah. Okey. Minyak. Si full kan. Tak payah. Tak payah full. Was-was lah tu. Kalau pasal minyak ni was-was tu. Takut apa aku kena ke orang ke apa kan. Takut tak sempat tu. Pisang lah. Okey. Di sini lompang tu. Kita nak letak berapa lah. Nak letak berapa lah. Letak full. Okey. Tak ada. Jangan full sangat. Ke full. Ke tak. Letak sampai berapa tu lah. Aduh asal. Kita tekan close pula. Alah. Hai. Kena isi dagu mat. Makanan dah isi lah. Okey, semua kargo pun dah diisi. Oh, jaya. Tunggu hijau, tunggu hijau. Kita tunggu hijau. Kargo tu hijau. Kita dah boleh push back lah. Lama now, dia nak sampai 50. Alright, dah hijau. Okey, disconnect semuanya. Okey, gate bridge pun dah tu. Pintu pesawat pun dah ditutup. Sekarang ni kita dah ready untuk push back dan menuju ke runway untuk take off. Alright, push back. Wait a minute. Apa hal yang sampai push back sampai ke belakang balik ni? Kau nak bagi aku undur sampai masuk gate balik ke? Truk tu pun. Pening lah. Pening. Tak apalah. So, duduk kita. Alright. Okay. Buka lampu taksi. Okey, sekarang ni kita akan menuju ke runway untuk take off. Ya, hari ni nampaknya macam kosong je perkara hari ni. Ni ada satu aircraft baru mendarat, nak mendarat dekat depan sana tu. Ada baru satu nak mendarat.
Ya, yang tu aku dengan dia je lah ada. Dia pun baru mendarat daripada mana entah tadi. Memang kosong lah hari ni. Tapi tak apa-apa lah. Aku rekod ni pun tengah harian. Tak ada mayut. Kalau malam ramai juga aku rasa kat kedai ni. Okay, Thailand lah. Aku harap cuaca dekat Thailand nanti akan baik lah. Tak ada hujan, tak ada ribut. Ya, aku harap-harap macam tu je lah. Tapi tu lah, sekarang cuaca tak boleh dia ramai lah. Tak dia elok cerah, tiba-tiba hujan pula. Ni aku risau lah. Alright, kita dah pun nak sampai. Bukan nak sampai lah ni, dah sampai lah ni kat runway 14. Right? Cabin crew order for take off. Bismillahirrahmanirrahim. Eyes on. APU aku nak tutup sepatutnya kan. Daripada tadi dah aku tutup sebenarnya APU. Hai ya, aku lupa mat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, aku nak tutup position. Alright. Okay, bismillah. Ready for take off. Let's go gang. Ke haknya. Jom kita pergi. Let's go. Okay, positive rate. Gear up. Okay. Wih, apa saku? Tekan. Saya tekan. Wih, bahaya. Aduh, yay. Okey, sekarang ni kita akan menuju ke ketinggian 36,000 kaki. Dan sekejap kita akan terbang sekejap ke atas langit tu. Dan lepas tu kita akan descend balik. Ya. So geng, sebelum kita sampai di Hak Nyai tu kan, aku nak cakap lah. So geng, korang jangan lupa like, komen dan subscribe channel Psycho Gaming. Dan korang jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang channel ni. Terima kasih geng sebab selalu tu support aku walaupun ya konten aku ni pun tak seberapa kan, tapi aku nak terima kasih lah sebab ya yang selalu support aku tu. Aku nak terima kasih banyak-banyak. Dan juga korang share je lah geng ke kawan-kawan korang pasal channel ni ya, biar semakin ramai tengok video aku. Gua. Tapi aku terima kasih sekali lagi kepada korang yang selalu support aku. Terima kasih geng.
lalu. Okay, alright, right. So, sekarang ni kita dah pun mula descend ke 3,000 kaki. So, mungkin korang pelik kan. Apa aku tadi tak cakap kan. Ni baru bercakap kan. So, adalah sebab dia. sekarang ni kita akan mula descend. Wey, kita baru terbang dah 7 minit je, Pai. Tak sempat sampai 35,000 kaki, Pai. Dah turun balik dah. Tak sempat tu. Tak sempat. So, nampak daripada aku kaji ya. Nampak daripada cuaca dekat atas sini. Untuk ketika ini nampak macam elok je. Ya. So, alhamdulillah lah. Cuaca pun elok kan. Alhamdulillah. Kita akan sampai di haknya dengan cuaca yang cerah. Apa rasa? Sebab, yalah. Tengok keadaan kat sini pun dah cerah kan. So, kemungkinan besar kat haknya pun akan cerah. Mat, aku baru tadi Jima kata yang apa sahaknya cuaca elok lah kan, apalah. Aku ni baru ketinggian 13,000 kaki, Mat. 12,000. Hah, kau tengoklah, Mat, hujan dia bapak lebat duk. Aduh, aku tengok radar aku tadi, wey. Risau aku tengok, Mat. Sumpah duk, risau, Mat, risau. Hujan lebat, angin kuat duk tadi. Tadi apa aku terskip lah kan. Aku apa tak rekod. Weh, kelawat aku tu huyuh halang lah tadi. Kau macam bukit di depan. Kau bukan. Salah. Aku harap lah dekat luar kat runway nanti kan. Kat runway nanti tak ada lah macam angin. Kalau kat radar ni dia tunjuk merah kan. Tak ada lah angin kuat-kuat. Nanti masa approach nanti. Risau. Kau tengok lah tu lah. Kau tengok lah tu. Hai, risau je mak aku tengok. Ayah. Tak boleh ke aku lain ni dengan aman damai hari ni. Tak apalah. Alright. Lebat tu. Kahannya ni hujan. Alright, sekarang ni pun kita dah di ketinggian 3,000 kaki. Dan lagi beberapa minit je lagi kita nak sampai di Hatnya Airport. Ya, walaupun cuaca agak kurang baik, tidak memberi kerjasama kali ni. Tapi aku harap aku dapat landing yang selamat lah. Aku risau juga ni, Mat. Sebab aku ada pengalaman buruk tu. Ada pengalaman buruk dengan cuaca ni macam ni ni. Alright, heading ke kiri. Okay. Wey, hujan ni memang tak nak gede-gede ke, Mak? Memang kita akan landing di waktu hujan, guys. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa aku harap lah, apa? Landing kali ni smooth. Minta-minta smooth dulu. Right, you down. Okay, guys. Kita dah bersedia untuk landing. So, bismillahirrahmanirrahim. Aku harap kita dapat landing dengan selamat. Thank you.
approaching minimums. 300. Ten. Alright geng, kita dah selamat sampai di lapangan terbang haknya, sering kita dah selamat sampai di hak guys, ya geng. Walaupun dalam keadaan hujan tadi, tapi aku dapat landing dengan agak smooth lah, taklah hak mana kan, smooth okey tu kan. Waktu hujan macam ni, so sekarang ni kita dah apa, taksi ke gate. Setelah 54 minit akhirnya kita sampai di tempat yang orang Malaysia selalu pergi, selalu melancong kan, iaitu haknya sampai juga. So basically ini adalah first time aku landing kat apa haknya ni, pertama kali landing kat sini. Ya, sekarang ni aku akan taksi. Kita dah sampai dikit. Okay, so airport haknya ni tak besar mana kan. Airport dia macam tak besar mana, tak kecil mana. Senang-senang macam tu lah. Dia ada, aku rasa ada 54 je gate kat airport ni. Alright, sikit lagi. Okay. Kita dah sampai di gate. Ya, dah pagi dah pun. Dah berapa kali kat nafas aku dah cakap sama sampai ni. Tak apa lah. Alright. Okay, 136 okey dah tu. Okay, bukan jetway ni. Alright. So, ini ada kan haknya. Ya, sampai juga antar. So geng, so itu saja kot untuk video kali ni. So geng, korang jangan lupa like, komen dan subscribe channel Seko Gaming. Dan korang jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang channel ni. Terima kasih sebab menemani aku daripada Kuala Lumpur ke haknya ni. Ya, okay, ni review daripada atas. Ni apa dia. So geng, see you next video. Thanks for watching. Dan sekali lagi, terima kasih sebab support aku. Dan aku nak minta maaf kalau apa video ni kurang memuaskan. InsyaAllah kalau aku akan improve nanti. Geng, bye. Assalamualaikum.